Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulurku semua, berjumpa lagi dengan Abah di channel Kamar Misteri. Kali ini kita kembali akan membahas kasus, kejadian-kejadian aneh, kisah misteri, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas kembali kasus yang pernah terjadi di Nias, Sumatera Utara, yang menurut Abah ini kasus cukup serem banget, yang mana terjadi karena COD tokek seharga 500 juta. Sampai-sampai korbannya pun berakhir ditemukan di dalam jurang yang berada di Gunung Tua daerah Nias. Dan yang seremnya lagi, setelah korban ini dihabisi untuk merampas uang korban senilai 500 juta, tubuh korbannya pun dijadikan tumbal ritual yang dipercaya oleh pelaku. Bagaimanakah cerita lengkap kasus ini? Tak perlu berlama-lama, mari kita bahas bersama di Kamar Misteri. Latar belakang David Yusman yang biasa dipanggil Ucok. Dia ini tumbuh besar di desa Nias, Sumatera Utara, yang mana dia ini tinggal sama orang tuanya dengan keadaan ekonomi yang sederhana. Hal ini yang membuat Ucok harus putus sekolah sejak SD dan memutuskan kerja untuk membantu meringankan perekonomian orang tuanya. Di samping itu, Ucok juga saat itu nggak begitu lancar berbahasa Indonesia, yang sebenarnya itu hal yang normal di sana karena kebanyakan anak-anak di desanya memang menggunakan bahasa daerah yang sebagai bahasa sehari-hari, terutama anak-anak yang sudah putus sekolah sejak usia dini. Dan Ucok juga saat itu nggak punya data diri apapun, jadi dia nggak tahu kapan dia lahir dan berapa usianya, yang nanti dengan kasus yang terjadi di sini ada hubungan ini dengan itu semua. Terus di tahun 2011, yang saat itu Ucok ini udah usia remaja, dia ini memutuskan merantau sendirian ke wilayah Kabupaten Karo. Dia harus menyeberangi lautan menggunakan kapal feri dengan jarak tempuh total selama 7 jam. Karena di wilayah Kabupaten Karo itu memang banyak kerabat dan saudaranya yang juga merantau ke sana. Setelah Ucok sampai di sana, barulah dia cari kerjaan. Akhirnya setelah beberapa lama Ucok ini cari kerjaan, Ucok pun diterima kerja di sebuah kebun sayur yang dikelola seorang juragan di sana yang bernama Kolimarus Zega, yang ada di desa Aek Popo, Kabupaten Karo. Syukurnya lagi karena Pak Zega yang sebagai bos barunya Ucok, ia dikenal dengan pribadi yang baik terutama kepada pekerja-pekerjanya. Jadi saat itu Ucok pun sampai dikasih tempat tinggal di rumah juragan yang memang gak gitu jauh dari lokasi kebun sayurnya. Jadi selama kerja dan tinggal di sana, Ucok ini sampai gak perlu mikir tempat tinggal, transportasi, bahkan makanan, karena semuanya udah disiapkan oleh bosnya. Di samping itu, bosnya ini yaitu Pak Zega, selain tukang sayur juga punya usaha bisnis, yaitu jual beli tokek di desanya. Karena di sana sebagian dari mereka-mereka yang percaya dengan beberapa mitos tertentu berhubungan dengan tokek. Karena dipercaya kalau tokek dengan jenis dan ukuran tertentu itu bisa menjadi obat untuk menyembuhkan beberapa penyakit dan juga bisa mendatangkan keberuntungan. Tokek dengan jenis dan ukuran tertentu bisa dihargain sampai ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Jadi kayak gitulah bisnis tokek yang dijalani Pak Zega ini. Nah, karena Ucok ini yang tinggal di rumah Pak Zega, jadi Ucok pun sering bantuin bisnis tokeknya. Apalagi bisnis tokek dengan beberapa mitos juga banyak dilakoni masyarakat desanya di Nias. Jadi bisnis tokek bukanlah hal yang asing lagi untuk Ucok ini. Kita masuk pada kronologi kasus ini. Saat itu di bulan Maret di tahun 2012, Jimmy yang sebagai temannya Pak Zega yang sama-sama pembisnis dan antusias tokek datang bertamu ke rumah Pak Zega dengan istrinya yang bernama Rugun, yang mana mereka bertamu ke rumah Pak Zega untuk ngomongin soal permintaan tokek yang saat itu lagi tinggi-tingginya, yang pastinya ngebuat harganya pun makin mahal lagi. Terus karena Ucok yang saat itu juga tinggal di rumah Pak Zega, jadi Rugun ini sempat iseng nanya ke Ucok, apakah di kampungnya banyak yang ngejual tokek dengan ukuran gede. Katanya di Nias banyak yang piara tokek dengan jenis langka, bahkan ukuran yang gede. Nah kalau memang ada, Rugun dan suaminya katanya akan ngebeli tokek itu dengan harga tinggi. Ucok pun menjawab nggak tahu. Katanya nanti dia coba tanya dulu ke keluarganya di Nias. Jadi kalau memang ada, dia bakal ngabarin. Terus besoknya Ucok mencoba menghubungi abang iparnya di Nias yang bernama Rusula untuk nanya apakah di Nias ada yang menjual tokek dengan ukuran yang besar. Karena katanya bos dan teman-temannya mau ngebeli dengan harga yang tinggi. Dengar tawaran itu, Rusula pun langsung minta nomor HP bosnya dari Ucok. Dan setelah itu, Rusula pun langsung nelpon Zega ngomongin soal tokek dan mulai tawar-menawar harga di sana. Yang mana di situ Rusula mengatakan bahwa tokek dengan jenis yang persis yang kayak mereka cari dengan bobot jumbo ada di tempat dia. Bahkan Rusula juga awalnya sempat membandrol harga tokeknya itu sampai dengan 2 miliar. Terus karena Zega sudah tertarik, dia pun langsung ngabarin Jimmy dan istrinya soal tokek yang kayak mereka cari ternyata ada di Nias. Tapi menurut mereka harganya itu masih terlalu tinggi. Akhirnya karena mereka bertiga yang sudah benar-benar tertarik dengan tokeknya, mereka pun memutuskan menghubungi lagi Rusula untuk meminta diturunin lagi harganya. Setelah tawar-menawar, akhirnya Rusula pun setuju untuk menjual tokeknya seharga 500 juta. Tetapi Rusula juga minta kalau memang serius ngebeli tokeknya, dia nyuruh mereka langsung datang ke Nias untuk transaksi dan melihat tokeknya secara langsung. Tanpa curiga sama sekali, mereka pun setuju dan berencana akan ke Nias di minggu depannya. Tepatnya di hari Senin di tanggal 23 April di tahun 2012. Terus beberapa hari sebelum mereka berangkat ke Nias, tempatnya di tanggal 7 April, Ucok ini ditelepon keluarganya di Nias mengabarin kalau bapaknya sedang sakit parah di kampung. Akhirnya Ucok pun cerita ke Pak Zega sekaligus meminta izin untuk pulang melihat bapaknya di sana. Setelah Pak Zega mengizinkan, Ucok pun langsung berangkat pulang ke kampungnya yaitu ke Nias. Nah terus seminggu kemudian setelah Ucok ini udah pulang ke Nias, Zega, Jimmy dan Rugun juga berangkat ke Nias. Tepatnya di tanggal 23 April menggunakan pesawat selama kurang lebih 1 jam dalam penerbangan. Dan sorenya di jam 2:30 mereka pun sampai di Bandara Bina yang ada di Nias. Di mana di situ Pak Zega langsung menghubungi Rusula untuk ngabarin sekaligus meminta jemputan mereka di Bandara Bina untuk ke rumahnya Rusula yang ada di wilayah desa Gunung Tua yang jaraknya masih lumayan jauh dari bandara. Tapi di situ Rusula ini nyuruh Ucok untuk ngejemput Pak Zega di Bandara Nias. Ucok pun langsung pergi ke bandara menggunakan motor. Di bandara, Pak Zega dan kedua temannya pun langsung rental mobil plus supirnya yang ada di sekitaran bandara itu untuk perjalanan ke rumah Rusula. Setelah itu mereka pun berangkat menggunakan mobil rentalnya. Nah terus pas sampai di tengah perjalanan, mereka pun terpaksa berhenti karena jalannya yang nggak bisa dilalui mobil. Ucok pun terpaksa menelpon Rusula untuk minta dijemput menggunakan motor. Sedangkan Rusula di rumah itu sudah menyiapkan semua rencana gilanya dengan ketiga temannya sekaligus tetangganya yang bernama Ama Pastihia, Ama Fandihia, Amosihia, dan Jenny. Yang mana di situ mereka udah berencana menghabisi Zega dan kedua temannya untuk merampas uang 500 juta yang mereka bawa. Bahkan ia pun udah berencana akan mengambil kepala mereka bertiga untuk dijadikan tumbal ritual yang mereka percayai. Jadi di situ setelah mereka mengetahui Zega dan kedua temannya bentar lagi sampai, mereka pun langsung bersiap dengan rencananya akan mengeksekusi mereka itu besoknya di tempat yang juga sudah mereka persiapkan. Sedangkan Ucok pun saat itu sama sekali nggak tahu dengan semua rencana gila mereka ini. Jadi Ucok pun saat itu mengiranya kalau Rusula ini emang beneran mau jual tokek ke Zega dan kedua temannya. Singkat cerita, di sore harinya Rusula dan teman-temannya langsung menjemput rombongan ke rumahnya Rusula ini menggunakan beberapa motor. Terus di hari yang udah mulai gelap, mereka pun baru nyampe di rumah Rusula. Nah di situ Rusula pun menyuruh mereka untuk beristirahat dulu. Katanya besok pagi Rusula ini baru ngajak mereka ke kebun temannya untuk melihat tokek yang akan mereka beli. Nah tanpa curiga sama sekali mereka pun ikutin tuh kemauan Rusula ini. Terus besok paginya setelah mereka istirahat, Rusula pun langsung mengajak mereka ke kebun temannya menggunakan beberapa motor, termasuk Ucok pun yang ikut nganterin mereka. Sedangkan keempat temannya Rusula yang sudah siap dengan perannya masing-masing udah nunggu di kawasan perkebunan yang sepi yang ada di sana. Terus setelah mereka jalan yang sudah masuk di kawasan perkebunan, keempat teman Rusula langsung memberhentikan mereka. Dan tanpa basa-basi mereka pun dan termasuk Rusula langsung dengan sengaja menebas kepala Pak Zega dan kedua temannya di situ dan mati mengenaskan. Sedangkan Ucok cuma bisa kaget melihat kejadian itu yang terjadinya begitu cepat. Sedangkan Rusula dan keempat temannya langsung menggeledah isi saku dan tas mereka untuk nyari uang 500 juta yang mereka bawa. Akan tetapi mereka cuma nemuin total uang tunai dari saku dan tas tersebut cuma 7 juta rupiah. Tetapi karena cuma segitu adanya, jadi mereka pun langsung bagi rata, di mana masing-masing dari mereka itu kebagian 1,2 juta rupiah, kecuali Ucok yang cuma dikasih 1 juta sebagai uang tutup mulut. Supaya Ucok ini nggak ngelapor soal kejadian ini, nah Ucok pun terpaksa nurutin kemauan mereka. Biarpun sebenarnya Ucok ini tuh kaget dan shock dengan apa yang terjadi. Setelah semuanya beres, tubuh Zega dan kedua temannya pun langsung mereka buang ke jurang pinggir sungai yang ada di kawasan itu juga. Nah setelah itu baru mereka pun bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Terus besok malamnya di jam 9 malam, setelah situasi di sana sepi, Rusula dan teman-temannya balik lagi ke kawasan perkebunan tempat di mana tubuh Zega dan teman-temannya mereka buang, yang mana di situ mereka pun nyisahin kepala dari tubuhnya masing-masing. Setelah itu tubuh mereka dengan kondisi tanpa kepala langsung mereka bakar menggunakan minyak tanah, dan sisa bakarannya itu langsung mereka kuburkan di jurang itu. Setelah itu mereka pun ngebawa pulang kepala Zega, Rukun, dan Jimmy menggunakan kantong plastik hitam untuk dijadikan tumbal ritual yang sebelumnya memang udah mereka rencanakan. Tapi kayak mana proses ritualnya dan apa tujuan ritualnya itu nggak ada informasi yang jelas. Yang pasti itulah yang mereka lakukan. Terus setelah kejadian ini, Ucok yang sudah nggak ada pekerjaan lagi, ya karena bosnya udah dihabisin. Jadinya Ucok pun itu langsung merantau ke Riau untuk tinggal dengan abang kandungnya di sana, yang tinggal di Tambusai Utara, Rokan Hulu, Riau. Di sisi lain, masing-masing keluarga mereka pun itu mulai resah, karena Zega, Rukun, dan Jimmy itu nggak ada kabar selama berapa hari setelah mereka pamit pergi ke Nias untuk beli tokek. Yang akhirnya pihak keluarga mereka pun langsung melaporkan soal hilangnya mereka ini ke polisi di sana. Nah karena pihak keluarga mereka tahu, terutama keluarga Zega ini, yang tahunya kalau Zega ingin nemuin Ucok yang sebagai pekerjanya untuk beli tokek di sana. Jadinya pihak kepolisian di Kabupaten Karo pun sampai kerjasama dengan kepolisian di Nias untuk menyelidiki kasus hilangnya mereka ini di Nias. Akhirnya pihak kepolisian mendatangi rumahnya Ucok yang ada di sana. Karena Ucok yang ternyata udah pergi dari rumahnya, apalagi polisi pun kesulitan menemuin informasi di mana keberadaannya. Jadinya polisi pun mulai mencari keberadaan Ucok ini yang mungkin ada hubungannya dengan hilangnya mereka bertiga ini. Karena hal ini polisi pun terus berusaha nyari Ucok dan juga menyelidiki kasus hilangnya mereka bertiga ini di Nias. Nah, tetapi setelah melakukan pencarian selama seminggu bahkan sampai beberapa bulan masih juga belum menemukan titik terang. Akhirnya polisi pun berusaha melacak keberadaan Ucok ini menggunakan nomor telepon yang dia gunakan. Dan disinilah barulah posisinya pun bisa terlacak keberadaan Ucok yang berada di Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Yang akhirnya setelah beberapa bulan melakukan pengejaran, Ucok pun akhirnya berhasil ditangkap di rumah kakaknya, yaitu di tanggal 12 September tahun 2012. Setelah ditangkap, Ucok pun langsung dibawa ke Nias. Ucok pun langsung diperiksa dan diinterogasi dan ditanya itu di mana keberadaannya Rugun dan Jimny yang saat itu masih juga belum ditemukan. Di situ Ucok pun langsung akuin kalau mereka bertiga dibunuh Rusula dan keempat teman-temannya di sebuah kawasan perkebunan yang ada di wilayah gunung. Setelah mendapatkan informasi soal Rusula, polisi pun langsung bergerak melakukan pengepungan di rumah Rusula. Rusula yang kaget dengan kedatangan polisi yang sudah mengepung rumahnya langsung berusaha kabur melalui atap rumahnya. Yang akhirnya setelah beberapa jam pengejaran, Rusula pun akhirnya berhasil ditangkap setelah dilumpuhkan. Setelah itu Rusula pun langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa dan pastinya diinterogasi. Yang mana pas diinterogasi, setelah ngalamin tekanan diinterogasinya, akhirnya dia pun mengakui semuanya, di mana dia membuang tubuh ketiga korbannya dan juga mengakui soal keempat temannya yang sudah ngebantuin dia ngerampok dan menghabisi ketiga korbannya itu. Karena inilah polisi pun mulai memburu keempat temannya itu, yang ternyata mereka berempat sudah melarikan diri pas mereka tahu kalau Rusula ditangkap polisi. Sedangkan di sisi lain polisi pun akhirnya berhasil menemukan ketiga tubuh korban di sebuah jurang di wilayah perkebunan di sana, yang mana tubuh korban itu ditemukan sudah jadi tulang belulang dengan kondisi tanpa kepala. Akhirnya penyidik pun nanya lagi ke Rusula dan di situ Rusula pun ungkapin kalau kepala korbannya itu sudah mereka ambil untuk tujuan ritual. Sedangkan Ucok yang sebenarnya nggak tahu apapun soal perencanaan yang dilakukan Rusula dan teman-temannya ini, sebenarnya dia sudah ngaku sejujur-jujurnya. Nah, kalau dia itu nggak ngikut ngerencanain itu semua, yang mana dia juga sebenarnya kaget saat semuanya terjadi di hadapan dia waktu itu. Tapi karena penyidik nggak percaya dengan pengakuannya, jadi beberapa oknum penyidik pun memaksa bahkan sampai melakukan fisik ke Ucok supaya Ucok ini mau membuat pengakuan dalam penyidikan kalau dia itu salah satu pelakunya yang ikut merencanakan itu semua. Bukan cuma itu, karena Ucok yang nggak punya KTP atau data diri apapun yang bisa membuktikan beberapa usianya, oknum penyidik di sana pun jadinya nggak percaya dengan pengakuan usianya yang saat itu masih berusia 16 tahun. Jadinya Ucok pun dipaksa untuk mengaku kalau usianya sudah 19 tahun supaya kasus dan penanganan bukan anak di bawah umur, karena anak di bawah umur nggak boleh ditoel-toel. Nah, kemudian di bulan Mei yang udah di tahun 2013, Ucok dan Rusula pun akhirnya menjalani persidangannya di pengadilan negeri di Nias. Di sana mereka berdua pun dianggap sebagai pelaku perencanaan terhadap tiga korban secara sadis, yang akhirnya mereka berdua pun sama-sama dijatuhi hukuman mati. Yang mana hal ini membuat Ucok ini benar-benar kaget dan shock dengan tuduhan. Padahal dia merasa bukan salah satu pelaku, tapi kenapa dijatuhkan hukuman mati, hukuman yang sama dengan Rusula. Dan Ucok juga sebenarnya masih berusia 16 tahun yang masih dianggap anak di bawah umur, yang seharusnya hukumannya itu pun disesuaikan dengan hukuman anak di bawah umur. Jadi di pengadilan Ucok yang sebenarnya sempat ungkapin ke hakim soal usianya yang masih 16 tahun bukan 19 tahun. Tetapi karena di BAP usianya tertulis 19 tahun, jadinya hakim pun menganggap kalau usianya udah 19 tahun. Bahkan Ucok pun mengungkapkan ke hakim bahwa dirinya masih mendapatkan tekanan dari beberapa pihak oknum untuk memaksakan dirinya bahwa mengakui dia berusia 19 tahun. Ucok yang saat itu sama sekali nggak dapat perlindungan hukum, jadi dia pun cuma bisa pasrah dan ikutin semua tekanan yang ada, termasuk hukuman yang dijatuhkan ke dia. Yang akhirnya setelah ini Ucok dan Rusula pun mulai menjalani masa hukumannya di lapas Tanjung Gustai di Medan. Terus setelah menjalani setahun masa hukuman, akhirnya di tahun 2014 mereka berdua pun dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan yang ada di Cilacap, Jawa Tengah. Yang mana selama di Nusa Kambangan, Ucok ini sering ibadah sampai dia tuh sering curhat kepada pendeta soal kasus yang menimpa dia ini. Sampai pendetanya pun kaget setelah tahu kalau Ucok ini yang masih berusia 16 tahun dijatuhi hukuman mati. Apalagi dengan kesalahan yang bukan dia lakukan, karena dia bukan pelakunya di kasus ini. Tetapi karena Ucok yang saat itu nggak dapat perlindungan hukum, jadinya banyak oknum-oknum yang maksa dia untuk mengakui perbuatannya yang bukan dia lakukan, dan maksa dia untuk menandatangani soal surat pengakuan, termasuk pengakuan soal usianya yang udah dimanipulasi oknum-oknum tertentu. Makanya dia ini tuh dijatuhi hukuman mati. Nah, setelah pendeta tahu itu semua, kebetulan tim komisi untuk orang hilang dan korban tidak kekerasan atau biasa disebut Kontras saat itu kebetulan sedang mendatangi lapas Nusa Kambangan untuk menginterview narapidana hukuman mati kasus narkoba Freddy Budiman. Pas tim Kontras di sana, pendeta Ucok pun itu sempat cerita ke salah satu tim Kontras soal Ucok yang saat itu masih berusia 16 tahun tapi dijatuhi hukuman mati dari kasus yang bukan dia lakukan. Karena ini tim Kontras yang gak terima dengan kasus Ucok ini langsung nemuin dan juga menginterview Ucok di Nusa Kambangan. Nah, karena mereka sadar Ucok ini sangat-sangat membutuhkan bantuan hukum, jadinya tim Kontras pun langsung berkomitmen untuk mendampinginya dan memberikan bantuan hukum untuk Ucok. Nah, karena apapun kasusnya, anak di bawah umur gak boleh dijatuhi hukuman mati. Karena hal ini, tim Kontras pun langsung mengajukan peninjauan kembali soal kasus dan hukuman yang dijatuhkan ke Ucok, karena dianggap udah sangat-sangat melanggar undang-undang yang berlaku, karena sudah menjatuhkan hukuman mati ke anak di bawah umur. Nah, di saat peninjauan sudah mulai diproses, harapan untuk mendapatkan keadilan, Ucok pun akhirnya dipindahkan ke lapas Tangerang untuk memudahkan tim Kontras untuk menyelidiki soal usia Ucok ini yang sebenarnya. Karena saat itu Ucok yang emang gak punya data-data diri apapun yang sifatnya sah secara hukum untuk membuktikan usianya, jadi Ucok pun menjalani pemeriksaan forensik untuk membuktikan usianya. Dan hasilnya berdasarkan pemeriksaan sampel giginya dan terbukti kalau Ucok memang benar-benar masih berusia 16 tahun saat kejadian itu terjadi. Yang artinya saat itu Ucok itu masih dianggap sebagai anak di bawah umur. Terus bukti usianya langsung dijadikan bukti untuk peninjauan ulang soal hukumnya. Dan tim Kontras pun menemukan banyak kejanggalan soal penyelidikan kasusnya di Nias. Yang pertama, saat itu Ucok sama sekali nggak dapat bantuan hukum apapun. Dan dia pun itu nggak dapat pengacara yang seharusnya dia dapatkan secara cuma-cuma berdasarkan pilihannya sendiri, yang padahal itu adalah hak untuk semua narapidana yang terancam hukuman minimal 15 tahun ke atas. Tapi nyatanya saat itu Ucok ini justru didampingi pengacara yang bukan dia tunjuk, yang bahkan di pengadilan ini pengacaranya lah yang mengusulkan untuk hakim menjatuhi hukuman mati kepada Ucok. Dan Ucok juga ngalamin penekanan dan paksaan untuk mengakui apa yang bukan dia perbuat saat dia ini diperiksa oleh beberapa oknum di Nias. Bahkan dipaksa untuk mengakui kalau usianya bukan di bawah umur. Terus Ucok yang saat itu nggak bisa berbahasa Indonesia karena sehari-harinya cuma menggunakan bahasa daerah Nias. Jadi selama di persidangan Ucok pun itu nggak dapat penerjemah. Jadi dengan semua kejanggalan itu dan juga terbuktinya kalau usia Ucok ini masih 16 tahun, akhirnya di tanggal 31 Januari di tahun 2017 Mahkamah Agung pun membatalkan hukuman mati untuk Ucok ini. Akhirnya hukumannya disesuaikan dengan usianya dan juga disesuaikan dengan apa yang sudah dia lakukan. Yang akhirnya di tahun 2017 hukumannya pun diringankan menjadi 5 tahun penjara. Nah, karena Ucok yang sudah menjalani masa hukuman penjara sejak tahun 2013 lalu, jadinya di tahun itu yang sudah di tahun 2017, tempatnya di tanggal 17 Agustus 2017, Ucok pun akhirnya dibebaskan. Setelah bebas, Ucok pun akhirnya pulang ke kampung halamannya dan gabung dengan keluarganya di Nias. Setelah akhirnya terbebas dari hukuman mati. Namun itu semua berkat kerja keras tim Kontras untuk penegakan keadilan di kasus yang menimpa Ucok ini. Tapi di sisi lain, keadilan untuk keluarga korban, keluarga Zega, Jimmy dan Rugun yang sebagai korban utama di kasus ini masih nggak sepenuhnya terungkap. Karena sampai sekarang di tahun 2024 ini, keempat pelaku ini masih berstatus DPO alias masih juga belum tertangkap dan masih berkeliaran di luar sana. Sedulurku semua yang Abah cintai dimanapun Anda berada, semoga keempat pelakunya ini cepat tertangkap sehingga benar-benar bisa terungkap sepenuhnya kasus ini. Dan juga ini menjadi keadilan untuk keluarga korban dan korban. Semoga di kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua dan kita bisa mengambil hikmah daripada kasus ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol like dan komen serta subscribe channel Kamar Misteri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.